Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari parkiran belakang terminal Cilengsi, Kabupaten Bogor ya. Dan untuk pagi ini sudah ramai nih teman-teman, di jam 7:30 pagi nih unit-unit bis akap sudah banyak yang masuk di terminal Cilengsi. Nah tuh, dari ujung sampai ujung ya sudah banyak sekali. Kita absenin, kita lihat kira-kira ada unit apa yang menarik pagi ini di terminal Cilengsi. Khususnya untuk pasukan Sudiro Tunggajaya nih, ada STJ apa aja, yuk kita absenin satu-satu armadanya teman-teman. Yuk cus ikutin videonya hingga tuntas ya. Untuk di bagian paling depan nih teman-teman, sudah terparkir dua armada Sudiro Tunggajaya nih. Nah ada STJ yang warna ungu dan itu STJ apa depan, yuk coba kita lihat satu-satu armadanya teman-teman. Kita lihat yang paling depan dulu ya. Yang depan ada STJ mesin depan nih teman-teman, Mercy OF 1623 dengan bagasinya yang super luas. Luar biasa ini, kalau nggak salah STJ apa julukannya ya. Nah, kita lihat tampak depannya teman-teman biar jelas julukannya apa unit ini. Dan ternyata julukannya STJ Akasankara tuh teman-teman. STJ pertama pagi ini yang parkir di Cilengsi atau yang masuk di terminal Cilengsi nih. Mercedes-Benz OF 1623 ya. Luar biasa. Ini kalau nggak salah perpal dari semalam malah unitnya. STJ Akasankara. Sankara comeback. Ini ada apa nih? Boneka apa itu? Di sini ada Mardika juga teman-teman. Hari ini yang parkir ada GA 722 nih. Body Legacy SR2 HD Prime ya. Yuk kita ke belakang, ada unit STJ apa nih di belakang STJ Sankara. Ini STJ Sankara. Di belakangnya ternyata ada unit Sudiro Tunggajaya AK Aransa nih teman-teman. Unit STJ kedua ya. Yang pagi ini mengisi lane Cilengsi itu. Ada Aransa, ini ada Sankara, sini Aransa. Udah ada dua armada nih STJ pagi ini yang Cilengsi. Ini tampak sampingnya. Ini untuk tim Wonogirinya ya, STJ apa Aransa. Dan ini untuk tampilan belakangnya dari Sudiro Tunggajaya ke Aransa teman-teman. Mantap. Belahnya ada Gunung Harta tuh. Ini ada Garuda Mas, Harapan Jaya. Ya, banyak buahnya pagi ini. Yuk kita lihat lagi ada unit STJ berikutnya apa teman-teman. Yuk cus ikutin videonya. Dan untuk di bagian pencucian bis ya, sudah banyak juga terparkir bis-bis akap nih teman-teman. Dari sini ada barisan Rana Jaya tuh, banyak banget, ada 3 armada. Ada Brave, ada Haryanto, Garuda Mas. Dan di depan saya ada JB5 nya 27 Trend berjulukan Atlas. Dan ini dia unit Sudiro Tunggajaya ketiga untuk pagi ini yang mengisi lane Cilengsi teman-teman. Nih kalau nggak salah STJ berjulukan Morgul ya. Dan ini dia tampak belakangnya, Mercedes-Benz OF 1623. Sudah lumayan banyak terpasang aksesoris nih teman-teman. Ini juga ada julukannya nih, si Malakama bukan tak mampu. Anjir. Ini armadanya ya. Nah, ini bis-bis lagi pada dicuci teman-teman. Biasa mandi pagi kalau begini ya. Nah, ini JB5 nya dari 27 Trend. Cakep banget ya. Berjulukan Atlas Bas 5 SHD. Dan ini unit STJ ketiga pagi ini yang mengisi Cilengsi, ada STJ Akamorgul teman-teman. Ada stikernya Mercedes-Benz OF 1623. Dan ini armadanya keren ya, warnanya hitam kuning. Kita lihat tampak depannya teman-teman.
Dan ini ada tampak depannya dari Morgul. Siapa Morgul? Untuk STJ ada 3 armada ya. Tadi pertama ada Sankara, terus ada Ransa, dan yang ketiga nih ada Morgul, Masterpiece Feel the Soul. Wah, keren teman-teman. Nah, ini kondisinya pagi ini seperti ini ya, di Cilengsi sudah ramai luar biasa. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian teman-teman. Untuk STG ada 3 unit, untuk yang unit lain ada seperti ini tuh. Nah, mantap. Nanti kita update lagi di lain hari, di lain kesempatan kita update lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.